السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa mertua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah, bahkan dosa seluruh manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita, sekarang masih di bab tentang masalah fadilatul khusyuk. Jadi masih melanjutkan yang kemarin. Jadi kita masih bicara masalah khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sanif hamdulillah. Bahwasanya kelanjutan di dalam masalah khusyuk ini ada hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kullu musallin atuqbalu salatuhu innama aqbalu salata man tawadda'a li azmati wa lam yataqabbar ala ibadati wa amal faqir al ja'i li wajhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya tidak setiap salat atau tidak setiap orang yang salat itu diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang salat tapi tidak setiap orang yang salat itu salatnya diterima oleh Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya menerima salatnya man tawadda'a li azmati. Ini di antaranya. Jadi salat yang diterima oleh Allah ini adalah salatnya orang yang tawadhu li azmati, karena keagungan Allah. Tawadhu karena keagungan Allah merendahkan hati. Jadi tidak tinggi hati. Selalu merendahkan hati. Kan kelihatan Pak, orang yang tinggi hatinya dan rendah hatinya itu kelihatan. Bahkan dalam kesian itu kelihatan. Nah, makanya seseorang kalau dalam sholat ini selalu meninggikan hati, hatinya tinggi, tidak merendahkan hati karena semata-mata keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang semacam ini pun juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa tinggi hati ini Pak termasuk merasa hebat, merasa kaya, merasa pinter, pokoknya merasa segala-galanya. Padahal kita itu enggak ada apa-apanya, Pak. Kita tuh makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kita enggak ada dibanggakan. Apa coba dibanggakan? Kita tercipta dari baris tetes yang hina. Bahkan seandainya dijual pun kagak laku, Pak. Jadi bahan bakunya ayam itu lebih mulia, Pak, daripada bahan baku kita sebagai manusia. Jadi apa yang kita banggakan itu apa, itu kan? Dan kita hidup di dunia ini karena dihidupkan Allah. Dan kita enggak pernah pesan kepada Allah. Kita sehat, Allah yang memberi sehat. Dan bahkan suatu saat, kalau sudah waktunya, yang memberi kematian kepada kita semua ini juga Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya Pak, kalau orang ini enggak punya sifat tawadhu dan hatinya ini selalu tinggi, merasa tinggi daripada orang lain, biasanya orang yang semacam ini hidupnya enggak tenang, Pak. Kenapa? Karena ada perasaan gengsi. Ya kan? Lagi bertemu dengan ini, mau ngaku ini, dia malu, Pak. Ya. Bertemu dengan orang kaya, mau ngaku miskin, dia malu dia. Ngakunya apa? Ngakunya lebih tinggi. Ya kan?
Dia bertemu orang punya mobil, mau ngaku nggak punya mobil, dia malu. Kan? Dan biasanya kalau orang sudah seperti itu, Pak, maka hidupnya akan tersiksa. Ya kan? Teman mau main ke rumahnya, ah jangan, ah ini lagi ada tamu banyak, macam-macam lah alasannya. Padahal itu semuanya menyembunyikan daripada yang namanya kekurangannya tadi. Nah, kekurangan tadi kenapa disembunyikan? Karena kekurangannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, kenapa dia tidak bicara dengan sesuai dengan kenyataan yang ada? Karena perasaan gengsi tinggi hati tadi itu. Lain dengan orang yang punya sifat tawadhu. Orang yang punya sifat rendah hati lain, Pak. Dengan bicara seadanya. Bahkan bicara itu merendahkan diri, enggak pernah dia itu apa itu meninggikan dirinya. Nah, makanya di antaranya salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salatnya seseorang yang tawadhu, yang hati merendah hati dikarenakan Allah karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Walam yataqabbar ala ibadi. Dan termasuk salatnya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak punya sifat sombong takabur kepada hamba-Ku, kata Allah. Ya. Tidak punya sifat sombong. Merasa paling hebat. Artinya apa? Artinya kalau orang sholat tapi masih merasa hebat dari orang lain, sombong kepada orang lain, ini tanda-tanda sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat sombong ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sadar, Pak, sebenarnya apa yang kita sombongin apa gitu kan? Harta kita sombongin, harta sifatnya sementara. Apalagi harta ini, Pak, kalau udah tua, udah sakit-sakitan, harta ini sebenarnya udah enggak ada gunanya, Pak. Coba apa gunanya? Dia duitnya banyak, banyak duitnya dia. Tapi sudah sakit-sakitan, buat apa hartanya, Pak? Mau makan durian kagak boleh itu kan? Makan sate sudah kagak kemakan. Ya. Mau naik mobil sendirian udah enggak bisa. Ya. Mau nikah lagi udah kagak laku, coba bayangkan. Lalu duit banyak ini buat apaan gitu loh. Paling-paling pasti juga kagak dibawa. Lah makanya orang banyak duitnya ini kalau dia punya iman, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada hartanya, maka harta dikirim duluan. Kemana? Ke akhirat. Dengan cara apa? Bisa juga sedekah. Bisa juga sedekah sama anak yatim. Ke pesantren. Siapa saja. Ya. Mungkin dilihatnya itu ada tetangga kok lemes banget jalannya itu kan. Tiap hari kayaknya kolektor ini datang dulu 3 bulan belum bayar motor. Udah bayarin. Kan? Itu harta yang sebenarnya, Pak. Ini punya kontrakan banyak. Yang kontrak itu ada anak soleh. Sholatnya rajin ke masjid berjamaah, baca Qur'annya rajin, taklim rajin, cuman bayar kontrakannya telat mulu. Nah, makanya kalau orang yang paham, Pak, dengan hartanya ini, ya udahlah, kamu gak usah bayar dah, gitu kan. Yang penting kamu doain saya aja dah. Nah, maka rumah tadi kasihkan kepada yang kontrak tadi, Pak, setiap dia baca Qur'an ngalir, dia sholat ngalir, dan itu sampai besok, sampai dia meninggal dunia. Ini orang yang paham. Tapi kalau orang yang bangga dengan hartanya, sombong dengan hartanya, Pak. Ini udah tua, udah setruk, pelitnya minta ampun. Ada ini, Pak. Sama ponakan pelit. Ya. Bahkan sama anak pelit. Ini ada loh, Pak. Ini kisah nyata. Dia punya kontrakan banyak, anaknya berkontrak tinggal dia. Ini kenyataan, Pak. Ya. Saya kenalin sama orangnya itu. Jadi kontrakannya banyak, tapi anaknya ngontrak. Coba bayangkan. Ini kan tanda-tanda orang pelit. Hartanya banyak. Kalau meninggal dunia buat rebutan. Makanya, Pak, kita punya harta banyak aman gak aman, Pak. Harta kita banyak, kalau anak kita soleh, kita punya anak 10 misalnya. Anak kita soleh, paham kepada agama. Takutnya tinggi kepada Allah. Kita meninggal dunia, maka seluruh anak saudaranya dikumpulin. Dicari kira-kira utang bapak ini kemana saja. Utangnya selesai, yuk kita bangun pondok, yuk pesantren, yuk untuk bapak, pahalanya. Oh itu di daerah terpencil sana, sana nggak ada air. Susah air kalau lama nggak hujan. Bahkan di sana banyak orang berantem karena berebut air. Yuk kita bor di sana. Kita alirkan ke masyarakat. Dan ini kita wakafkan untuk bapak kita.
Oh, masih banyak tinggalannya, bangun masjid. Lah, nanti sisanya baru dibagi-bagi sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau anak yang paham agama. Harta banyak kita tinggalkan, anak kita enggak paham agama. Kalau bahasa kita, kuburan belum kering, Pak, udah berebut itu anak. Udah pakai golok itu, mau main golok-golokan. Udah saling lapor ke polisi. Pokoknya udah berantem masalah warisan. Kenapa? Karena enggak paham agama. Sehingga kalau anak enggak paham agama, orang tuanya ini meninggal, dia nangis. Cuma nangisnya ini, nangis kehilangan. Yang biasanya makan bareng, kagak makan bareng. Yang biasanya nonton TV bareng, kagak lagi. Jadi nangisnya karena kehilangan. Tapi kalau anak yang kita tinggalkan paham agama, anak-anak yang soleh, yang dekat kepada Allah, di saat orang tuanya meninggal ini, dia menangis, Pak. Menangisnya yang dipikirkan, bagaimana kalau dosa orang tua saya enggak diampuni oleh Allah? Bagaimana dosa orang tua saya ini besar? Bagaimana kalau amalannya enggak diterima oleh Allah? Ditangisin, nangisnya kepada Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar orang tuanya dimaafkan oleh Allah, diampunin oleh Allah, dan agar orang tuanya ini di dalam kuburnya nanti menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi, walam yatakabbar ala ibadi, tanda-tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak takabur ala ibadi, terhadap hambaku atau kepada sesama manusia tidak sombong, Pak. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya kalau kita menyombongkan diri, Pak, ini udah kagak pantas dah ya siapapun ya. Walaupun titelnya paling tinggi kan. Titel paling tinggi kan almarhum, Pak. Udah enggak ada lagi tuh. Ya. Jadi titel paling tinggi itu almarhum itu, udah enggak ada lagi itu. Dan pangkat yang paling tinggi itu pensiun. Ya. Jenderal pun itu masih di bawah pensiun, Pak. Kalau sudah pensiun, udah enggak ada pangkat yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Artinya kita itu enggak ada yang bisa kita sombongkan. Bahkan kalau orang yang sombong, Pak, itu enggak ada temannya, Pak. Ya kan? Contoh gini, misalnya pejabat sombong. Sombong banget dah. Sama tetangga kagak mau nyapa. Giliran dia sakit, Pak, kagak ada yang mau nengokin tuh. Ya kan? Bahkan meninggal dunia dicuekin sama tetangga-tetangganya. Pensiun kagak ada yang nyapa. Ya kan? Dan mau nyapa juga kagak enak. Kenapa? Karena awalnya sudah sombong. Tapi kalau pejabat yang rendah hati, yang tidak sombong, bergaul dengan masyarakat kan enak, Pak. Tanya itu kemana Bapak itu kok gak ke masjid? Oh sakit, berbondong-bondong di masjid datang. Oh meninggal, berbondong-bondong ikut nyolatin sampai ke kuburan. Pensiun, lagi keliling-keliling ya, jalan-jalan pagi, ada orang ngopi, disamperin, ngopi bareng enak saja. Kenapa? Karena dari dasarnya gak sombong, Pak. Dan orang yang gak sombong ini kepada sesama manusia, ini termasuk salah satu orang yang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal fakir al-ja'i liwajhi. Dan termasuk tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberi makan kepada orang fakir yang lapar liwajhi, semata-mata karena Allah. Kan? Ini sangat luar biasa memberi makan. Memberi makan orang yang fakir yang dia itu kelaparan semata-mata karena Allah. Jadi ngasihnya bukan karena ada yang macam-macam, Pak. Ya kan? Ngasih makan orang bukan karena mau nyalon, bukan. Ya. Karena kalau supaya dipilih itu beda lagi itu. Li wajhi, semata-mata karena aku, kata Allah. Ini tanda-tanda orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Dan itu, Pak, orang yang memberi makan orang lain itu langsung diterima, Pak. Itu kan? Misalnya orang lagi lapar, tiba-tiba dikasih makan, itu kan? Sama es teh lagi panas-panas, wah seger banget, langsung keterima, Pak. Dengan doanya, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ini orang, mudah-mudahan apa diluaskan rezekinya oleh orang, di doanya langsung itu, Pak. Dengan dan termasuk memberi makan orang ini ya, termasuk salah satu amalan daripada Nabi Ibrahim. Makanya di dalam kitab Nasihul Ibad, di saat Nabi Ibrahim ditanya, bahwasanya, wahai Ibrahim, apa yang beban kamu ini dijadikan sebagai khalilullah?
kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya tiga perkara kata Nabi Ibrahim. Yang pertama, jadi saya ini lebih mengutamakan perintah Allah daripada yang lain. Kalau sudah ada perintah Allah datang, perintah Allah, perintah yang lain saya cuekin. Enggak saya anggap. Jadi perintah Allah segala-galanya. Dan yang kedua kata Nabi Ibrahim, saya tidak pernah khawatir bimbang dengan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, termasuk daripada yang namanya urusan rezeki. Dan yang ketiga kata Nabi Ibrahim, bahwasanya saya tidak makan malam dan saya tidak makan siang kecuali saya bersama tamu. Maka diceritakan dalam kitab Nusul Ibad itu, Nabi Ibrahim sudah siap makanannya, tapi ternyata enggak ada orang yang nemenin, yang diajak berjamaah, makan bareng, keliling Nabi Ibrahim. Sampai 1 mil, 2 mil, keliling sampai akhirnya menemukan orang yang bisa diajak makan bareng. Itu awalan Nabi Ibrahim, Pak. Ya. Makanya usahakan kalau ada orang ke rumah kita itu, ya pokoknya jangan kita anggurin dah. Kalau bisa kita kasihkan yang paling kita senengin. Bukan? Contoh gini. Di kulkas itu apel ada, jeruk ada, pisang ada, anggur ada, terus singkong rebus ada. Dia bilang gini, wah ini yang paling saya senang ini singkong nih, udah singkong aja saya kasihkan. Dan jadi ngukur orang lain jangan diukur dengan dirinya, Pak. Diukur secara umum, gitu kan? Jangan mentang-mentang yang paling disukai singkong lalu singkong kita keluarin, kan? Kita kasih tamu yang terbaik. Kalau tamunya lama kita masakan, kita ajak makan bareng. Itu keberkahan sangat luar biasa. Ya. Dan kita kalau ngasih makan orang itu, Pak, jangan sampai disertai dengan kata-kata ungkitan. Kenapa? Karena kalau disertai dengan kata-kata ungkitan, Pak, kadang-kadang orang sebel juga, kan? Jadi lebih baik kita nggak ngasih, Pak. Daripada kita ngasih, lagi kita ngungkit. Itu marah, Pak. Jangankan orang biasa, orang ngemis saja kita kasih. Ya, terus kita ungkit, ini oh, masih muda, malas macam-macam, itu bisa dilempar itu uangnya, Pak. Bukan? Jadi tanda-tanda yang diterima oleh Allah ini, yang sholatnya bisa khusyuk ini, ya termasuk orang yang biasa memberikan makan kepada orang fakir yang sedang lapar, semata-mata memberi makannya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari tiga golongan tadi, orang yang hatinya rendah hati. Apa itu rendah hati? Karena keagungan Allah, tidak sombong kepada hamba Allah, yang biasa memberikan makan kepada orang yang fakir yang lapar, ini rata-rata orangnya ini hatinya lembut, Pak. Kalau orang sudah hatinya lembut ini mudah menangis. Dia sholat mudah menangis kepada Allah. Tapi kalau orang hatinya tinggi, hatinya sombong, ini akan susah melakukan seperti itu. Bahkan kadang-kadang si orang, Pak, ini makan ini daripada kakak kemakan. Gitu rasanya. Ini makan ini daripada kebuang. Jadi daripada. Kan kata-kata daripada ini kan kata-kata menyakitkan. Misalnya tetangga kita apa itu panggil. Mas ini mas. Awak. Ini ada makanan. Daripada kak saya buang. Kamu makan saja ya. Itu bisa ngambek itu, Pak. Bahasa itu bahasa menyakitkan. Dan itu adalah merupakan satu bentuk daripada bahasa orang sombong. Lah, bahasanya orang yang enggak sombong, ada makanan sisa kemarin, kita panggil tetangga. Bahasanya gimana? Yuk sama-sama sekarang temenin saya sarapan bareng di rumah saya. Jadi kita makan bareng dan orang itu enak, Pak, nerimanya. Masya Allah, alhamdulillah, saya dipanggil Pak Haji untuk makan bersama-sama beliau. Seneng orang, Pak. Beda dengan kata-kata ini kamu makan daripada saya buang. Nah, itu beda lagi itu bahasanya. Jadi selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama furidhis salatu wa umra bil haji wa tawaf wa syiratil manasik li iqamati dzikrillah taala. Bahwasanya difardukan yang namanya salat. Sholat difardukan oleh Allah, diperintahkan untuk berhaji, bertawaf, dan syiar daripada yang namanya ibadah-ibadah, berbagai macam ibadah jadi syiar disiarkan. Tujuannya apa? Liqomati dzikrillahi, karena untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Supaya selalu ingat kepada Allah.
Fa idza lam yakun fi qalbika lil mazkur ladzi huwa al maqsud, dan seandainya di hatimu ini, kata Nabi, tidak ada tadi itu yang dimaksud tadi itu. Dia sholat, dia ibadah, dia haji, dia umroh, dia tawaf, tapi tidak ada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatimu. Wal mubtagha azmatun walahiyatun, sedangkan yang ingin dicapai, yang dicari ini, mencari kemegahan, mencari keagungan, mencari kemuliaan, yang sifatnya fata morgana, yang sifatnya enggak jelas. Kalau ada orang ibadah yang semacam itu, fama qimatu zikri, lalu apa nilai daripada zikirmu? Enggak ada nilainya akhirnya. Enggak ada nilainya sama sekali. Itu kan? Sehingga kalau orang sudah dia sholat, dia haji, dia tawaf, ibadah yang lainnya semata-mata hanya untuk mendapatkan kemuliaan urusan dunia, maka zikirnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kalau orang sudah seperti ini, Pak, maka jauh daripada yang namanya sifat khusyuk. Ya. Nah, makanya kita usahakan bagaimana dalam ibadah yang kita lakukan ini, yaitu kita selalu menegakkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sehingga di dalam hati kita itu ada perasaan khusyuk, semata-mata melaksanakan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alladhi awsahu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang diwasiati oleh Rasul, wa idza sallaita fasalli salatan mutawaddi', apabila kamu sholat, kata Nabi, sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang berpamitan atau orang yang mengucapkan selamat tinggal. Maksudnya apa di sini? Ai mutawaddi' li nafsih. Ya, termasuk mengucapkan selamat tinggal, ya, pamitan kepada dirinya. Mutawaddi' li hawa, pamitan kepada nafsunya, kepada umurnya, dan semata-mata kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya di saat seseorang sholat, ini wasiat Nabi kepada seseorang, agar supaya seperti sholatnya orang yang sedang berpamitan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya berpamitan kepada dirinya, ya, kepada nafsunya, kepada umurnya, semuanya diserahkan kepada Allah. Sehingga inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang namanya orang sholat, Pak, ya, ini bagaimana supaya sholatnya ini benar-benar ini bisa mencapai daripada yang namanya target. Apa target sholat ini? Target sholat adalah bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat ini bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah target. Ya. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan, man lam tanhahu sholatuhu minal fahsya wal mungkar, lam yazdad minallah ila bu'dan. Jadi barang siapa yang sholatnya ini tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah daripada Allah kecuali semakin jauh. Ya, dia rajin sholat, tapi maksiat jalan terus, mabuk jalan terus, zina jalan terus. Maka kalau ada orang yang semacam ini, walaupun sholatnya rajin, tapi bukannya dekat kepada Allah, tapi semakin hari semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kan ada pertanyaan, lalu kalau gitu gak usah sholat dong? Bukannya gak usah sholat, kita khusyuk gak khusyuk itu tetap kita harus sholat. Kenapa? Karena khusyuk ini bukan termasuk rukun sholat. Kita gak khusyuk gak termasuk kita membatalkan sholat. Nah, makanya kalau kita bicara masalah khusyuk, khusyuk ini kan pekerjaan hati, Pak. Makanya semakin hati kita itu penuh dengan kebersamaan Allah, penuh dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin merasakan kekhusyuan dalam sholat. Dan sholat ini, Pak, bisa khusyuk ini merupakan hadiah dari Allah. Dan khusyuk ini nggak bisa dipaksakan. Misalnya pokoknya saya nanti sholatnya mau khusyuk, tambah nggak khusyuk, Pak.
Jadi khusyuk ini enggak bisa dipaksakan khusyuk ini. Biarlah berjalan dengan sendirinya. Nanti suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perasaan khusyuk kepada kita. Kapan? Wallahu a'lam. Yang jelas kita belajar perbaiki daripada sholat kita, wudhu kita perbaiki, istinja kita perbaiki, pandangan kita perbaiki, ya. Apa itu pembicaraan kita perbaiki, karena itu semuanya nanti akan berpengaruh kepada hati kita. Dan hati kita ini sangat berpengaruh kepada yang namanya khusyuknya sholat. Karena khusyuk ini adanya letaknya dalam hati. Makanya di saat hati ini penuh dengan berbagai macam yang dipikirkan, maka hati ini akan jauh daripada yang namanya kekhusyukan. Wassalatu munajatun fa kaifa takunu mal ghafla, dan salat ini adalah munajat kepada Allah, permintaan kepada Allah. Lalu bagaimana kalau dalam salat ini dalam keadaan ghafla atau yang disebut penuh dengan kelalaian? Ini bahkan ini ada satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu fa idza hadratis salat fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu istighala li bi azmatillahi azza wa jalla. Aisyah menceritakan bahwasanya di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan Aisyah, dan Aisyah pun juga ngobrol dengan apa itu Rasulullah, istilahnya bercakap-cakap lah, Pak, ya. Istilahnya lagi ngomong, ngobrol suami istri biasa lah, kan. Nah, di saat ngobrol seperti itu dan di saat datang daripada waktu sholat, maka kata Aisyah, faka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifu, maka seakan-akan beliau tidak mengenali saya dan saya pun tidak mengenali beliau. Jadi waktu ngobrol, asik ngobrol nih suami istri Rasulullah dengan Aisyah, di saat adzan berkumandang datang waktu sholat, maka kondisi Rasulullah seakan-akan gak kenal kepada Aisyah, dan Aisyah pun gak kenal kepada Rasul. Padahal habis ngobrol ini, saking pengaruhnya datangnya waktu sholat, pengaruhnya daripada azan. Kenapa semua terjadi? Istighalan bi azmatillahi azza wa jalla, karena apa itu dipenuhi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan dengan keagungan Allah. Contoh gini, Pak. Jadi misalnya ada karyawan di sebuah perusahaan. Dia lagi ngobrol sama temannya, Pak. Tiba-tiba bos besarnya datang. Itu udah kagak berani ngapa-ngapain, Pak. Iya kan? Itu pembicaraan bisa terpotong tuh. Bahkan makan pun itu bisa ditinggal tuh, Pak. Kenapa? Yang hadir bos besar. Jadi pengaruh dari bosnya sangat luar biasa, sehingga yang ngobrol kagak diterusin, makan kagak diterusin, semuanya kagak diterusin karena sibuk dengan kebesaran daripada bos tadi. Itulah ibaratnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ngobrol dengan Siti Aisyah, di saat adzan berkumandang masuk waktu sholat, Aisyah tidak kenal kepada Nabi seakan-akan, dan Nabi pun tidak kenal kepada Siti Aisyah, dan itu semuanya karena di dalam hatinya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk kebesaran Allah, maka semuanya itu kecil. Yang besar siapa? Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila salatin la yahdur rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, tidak memandang kepada salatnya seseorang yang di mana hatinya ini enggak hadir bersama badannya. Ini enggak dipandang oleh Allah. Artinya apa? Artinya badannya di masjid, tapi hatinya di mana-mana, Pak. Kan? Badannya di masjid, hatinya di rumah. Lagi nonton sinetron misalnya, kan. Atau bahkan yang ibu-ibu hatinya taklim di masjid, badannya taklim di masjid, hatinya waduh iya, ini kan kompor belum dimatiin, gosong ini ikan, misalnya, kan. Ini tidak dipandang oleh Allah. Lalu bagaimana supaya hati kita hadir, ya? Badan kita sholat, hati kita sholat, bagaimana? Kita perbaiki hati kita, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
dengan cara kita banyak bicara kebesaran Allah. Pembicaraan kita sertakan Allah. Kita sertakan dengan alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kita sertakan, Pak. Kenapa? Yang kita bicarakan masuk dalam hati. Kemudian pendengaran kita, yang kita dengarkan kebesaran Allah. Kita dengarkan pengajian, kita dengarkan tausiah, kita dengarkan bacaan Quran. Pendeknya, yang kita dengarkan yang baik-baik. Yang kita pikirkan pun yang baik-baik, dan yang kita lihat pun yang baik-baik. Kenapa? Karena empat hal ini semuanya akan masuk ke dalam hati kita. Yang kita bicarakan masuk ke dalam hati, yang kita dengarkan masuk ke dalam hati, yang kita lihat masuk dalam hati, yang kita pikirkan ini juga masuk dalam hati. Agar supaya keluar kebesaran dunia, keluar kesan kepada dunia, masuk kebesaran Allah. Maka itu tadi, kita bicara kebesaran Allah, mendengarkan kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, yang akhirnya dalam hati kita hanya ada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka dalam hati kita hanya akan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada ketergantungan kepada Allah yang kuat, maka pada saat itulah hubungan hati kita dengan Allah kuat. Saat kita sholat komunikasi dengan Allah, kita merasa dekat dengan Allah, hadir kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, kita pun harus juga yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala, baik janji Allah yang berupa kabar gembira maupun janji Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa ancaman. Kabar gembira yang bentuknya surga, kabar ancaman yang bentuknya daripada neraka, sehingga dalam hati kita itu wujud daripada roja dan khauf, pengharapan dan takut. Prakteknya gini, Pak. Pengharapan dan takut ini, misalnya ada anak muda. Ada anak muda ini dipanggil oleh raja. Wahai anak muda, sini kamu. Ini kamu bawa susu ini ya. Satu gelas susu, jalan kaki sampai ke kampung sebelah sana. Kalau kamu berhasil gak tumpah sedikit pun susu, maka separuh kerajaan akan saya kasih kamu. Tapi kalau sampai tumpah ini susu, saya penggal itu kepalamu. Makanya di saat pemuda ini bawa, maka dia akan sangat berhati-hati. Bahkan Pak, dipanggil pacarnya pun gak akan nengok, Pak. Dipanggil temannya gak akan nengok. Kenapa? Karena dia berharap mendapatkan separuh kerajaan, dan dia takut kalau sampai gagal, kepala jadi taruhannya. Inilah ibaratnya bagaimana dalam kita beribadah kepada Allah untuk menanamkan sifat khusyuk dalam hati kita. Jadi kita berharap dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap rahmat Allah dan takut atas ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Pak, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Semakin hari semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.